Terkenal di kalangan masyarakat orang asli kaum Mahmeri, bekas buntal ini juga dipanggil sungu duri. Ini kerana corak anyamannya hampir menyerupai duri ikan buntal. Namun bukan kerja mudah untuk menghasilkan satu bekas buntal. Kerja menganyam mengambil masa antara 2-3 hari memandangkan corak anyamannya yang agak rumit. Dulu belajar dekat itu kawan saya kan, Majenah. Lepas itu 1 tahun ke 2 tahun itu, lepas itu saya terus saya betul baru tahu. Belum macam itu saya pun tak tahu. Selain untuk keperluan harian, produk anyaman ini turut menjadi item dekorasi yang semakin digemari masyarakat. Masyarakat orang asli sememangnya bijak memanfaatkan sumber alam di sekeliling mereka. Daripada pandan dan mengkuang, mereka juga mahir menganyam beg bujam. Beg bujam diguna untuk mengisi tembakau, siling, wang dan cenderamata perkahwinan.